mengkeridat teorinya bisa kada bisa jua. Makanya jar ulun tadi apa yang hendak ditakonakan, takonakan. Kena ada rasa ulun buku panduannya kena bisa kena kita lihat. Makanya kena bulan kena apa? Bisa kan itu mbak tuh bisa buah jamu. Kan bisa kena diolah. Jamu rapat. Jamu rapat. Jadi kadang fokus nang itu aja kawiannya tuh nabu. Nah itu aja yang bisa ulun sampaikan lah pula. Yang itu yang belum bisa apa? Ada lagi kah yang anak penakon? Ada lagi yang penakon mau di sini? Tidak. Ada yang penakon nggak perlu khawatir lah. Izin Bu Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kepelagian. Jadi terima kasih ulun sampaikan kepada ibu-ibu BKK pada sore hari ini sangat support kelihatan wajah-wajah baru. Ini yang harus kita support Bu Kades. Kita support dan beri semangat karena itu salah satu ujung tombak pembangunan desa Bapak Raya. Itu salah satu ujung. Harapannya dari A sampai Z yang ada ini ke depannya hadir karena cuma satu bulan aja buah yang ketemuan satu bulan sekali insya Allah rasa ulun lagi buahan piatu mengizinkannya selagi itu kegiatannya positif dan menjamin untuk kita. Seandainya perkiraan ulun ini satu contohnya kayak ini dari TK DTK berarti pengenalan diri sama nungke kita nih di sini pengenalan diri. Jadi jadi Bu Nur tadi kita kenal yang namanya kakak atau apa. Tapi apabila ada kegiatan turun setiap diundang hadir insya Allah kenal dengan kakak atau apa namanya, mengenal dari situ. Jangan sampai membaca buku tapi kita hadir mengenal apa itu kakak insya Allah tahu. Nah ini ada beberapa item yang udah tulis. Nah, salah satunya program yang harus dilaksanakan. Nah, program inilah yang salah satunya seperti Parjuki Paya. Itu wajib, Parjuki Paya itu wajib salah satunya. Itu masukkan ke program salah satunya. Nah, kenapa kita bisa kita programkan? Kalau memang sudah siap kita untuk itu semua, kita bisa mendatangkan guru yang bisa belajar kita. Nah, itu salah satunya. Siapa yang siap, yang sudah berumur, yang sudah siap mencapai yang sudah mati itu apa? Yang wani. Nah, kawan kita belajar sama-sama itu salah satu programnya. Kembali kepada program salah satunya. Jadi ucapan lagi terima kasih ibu-ibu, mudah-mudahan hari ini hadir, ke depan lagi hadir lagi. Masalah baju dan sebagainya itu simbol. Memang kenapa cari baju kita inginkan sama-sama. Satu, terus lagi. Ulun ada mengulang program semalam sudah sampaikan, cuma belum waktu ulun masih belum sampai ke situ. Program ulun yaitu 6 pagi ada kenalan ulun namanya Susan tanggalannya, istrinya Bang Seno Organ. Nah beliau itu pelatih senam. Jadi kalau ibu memang semangat ada di bidang itu mau kita bentuk harinya hari apa, Jumat, Minggu atau apa. Yang penting jangan seminggu dua minggu hadir kan bilang lagi kan pernah kalau salam gitulah. Sumpah ini lama sulut, jangan sampai khusus di situ. Kita selalu berkembang sampai bisa melatih. Nah itu nya yang pasnya. Jangan waktu kita berambian turun karena kepingan sudah sama aja. Agustusan loh nak lompat punya main poli. Tadi ada yang bertanya Agustus, gak kau menjawab pun. Itu salah satunya. Terus lagi, belum berharap untuk Parjuki Paya tadi itu memang wajib kayaknya karena banyak kendala hal-hal itu. Kalau kita mengharapkan ketuhan dulu kayaknya orang beliau pun sudah Tuhan. Nah itu apakah? Nah itu salah satu program satu yang dua jadi 6 pagi untuk PKK itu apa dan apa. Kalau pengen tahu dari hadir pasti tahu kalau hadir siapa undangan hadir siapa undangan hadir. Kalau masalah laki rasa ulun insya Allah diizinkan jamu sebulan sekali yang seminggu sekali kita tahu harapannya saya lagi bicara sebulan sekali tujuh di desa apa yang pakai baju PKK kira mungkin yang kayak nol baju PKK itu anak datang tak lo PKK ya. Jadi sekali lagi lo support kebun-kebun yang hanyar yang mau bergabung mudah-mudahan jangan hari ini aja belum bentuk tuh grup WA tadi kita sambung komunikasi yang pernah tahu bagapun yang penting berpikir positif. Artinya yang pernah tahu tadi pasti tahu di bidang PKK itu apa asal mau tadi turun itu udah nyetap turun hari ini aja jelas kira tahu PKK atau apa. Nah PKK itu pengembangan diri sama kayak anak TK tuh kira tahu ya hanya belajar TK karena TK itu kan taman anak-anak sama aja ibu-ibu yang punya PKK tahu juga ya kan gambarannya kayak itu.
Nah itu dia, terima kasih. Selamat kepada Ibu PJ Kades baru, mudah-mudahan beliau betah sambil budaya aja kita buka desa. Ini mudah-mudahan saya kawat arus petir. Bila pen kada bisa pun dulu setiap melakukan tek jasen pen panjang nang ya Pak. Ikan pen lawan dia. Semua sama aja ya, kalahnya bang kita yang beda itu kan sama aja PJ Kades malam itu juga. Juga aja. Mendingan kan dia lancar mau baca. Super pagi yang tadi sip itu aja. Lanjutan anak-anak, lanjutan jadi ini. Iya, terima kasih mengucapkan kepada Tuti Kurbidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.